Oh halo, masih dibikin lapar, lapar terus. Masih dengan menu-menu andalan dari Ameria Art and Kitchen guys. Anwar bakalan cobain balsamic teriyaki beef nih. Dan juga oseng soto Betawi. Ada juga nih yang endul banget guys, cheese toast dengan minuman spesial. Langsung aja yuk. Siapin beefnya yang montok ya guys, yang kayak gini nih. Terus langsung di grill guys, sampai ngegerjus gitu. Harumnya semerbak. Nah, beefnya dibuat medium well ya, jadi pasti bakalan juicy banget guys. Kalau udah siap, langsung di plating di atas nasi dan juga dipercantik dengan sayur-sayuran ya. Kelihatannya endul. Lanjut guys, kita oseng-oseng soto Betawi ya. Eits, masa soto Betawi dioseng? Hahaha, enggak dong guys. Dagingnya yang ini kita oseng-oseng. Enggak lupa nih, oseng bawang merahnya dulu ya. Terus ditambahin bumbu-bumbu lainnya. Siapin kuah sotonya guys. Ini kuah sotonya pasti ledok banget. Lanjut guys, kita plating ya. Sedepnya oseng soto Betawi di sini, kuahnya tuh ditambah butter guys. Uy, pasti gurih banget. Halo Maoy, aduh senangnya makanan enak. Pasti udah nungguin Anwar nih guys. Sekarang Anwar masih ada di Ameria Art and Kitchen yang ada di Hang Tuah, Jakarta Selatan guys. You know, ada soto Betawi oseng. Karena soto Betawi itu adalah identik dengan racikan. Nih, jeruk nipis, cup. Masukin aja kulitnya. Kita kasih acar, jangan lupa ya bang. Tuh pakai sendok, jangan sampai nanti kekeruk si cukanya. Ini ada yang namanya sambal. Kecap nggak usah, menurut aku karena udah sedap banget guys. Ini benar-benar kuahnya tuh kental sekental-kentalnya. Kita uprak-uprak begini nih, sama si daging sapi yang katanya udah dioseng ya. Nih, ayo, nih kita upiak-upiak. Bismillahirrahmanirrahim, mari mam, so yum. Ini pedes banget, soalnya kenapa ya? Ini si sapinya. Digorengnya tadi aku bilang kan, dia merawit tuh. Rawitnya banyak banget. Gimana nggak pedes? Daging sapinya, ini bener-bener daging sapi doang tanpa lemak ya. Jadi aku juga kayak enjoy buat makannya guys tuh. Boleh dikremek nggak sih ini? Jangan lupa pakai empingnya. Udah ini makan siang, makan sore yang enak. Mari mam. Bismillahirrahmanirrahim. Bener kan guys, beneran gurih gurih nyoy. Juara, tuh. Di upiak-upiak, nasinya di upiak-upiak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Cita rasa yang membahana di mulut aku, pokoknya favoritos banget. Aku suka banget sama soto Betawinya, karena walaupun dia dikreasiin dengan soto Betawi oseng, dia tidak menghilangkan cita rasa dari soto Betawi aslinya. Ih, jujur li guys, ini mah gak kaleng-kaleng. Cita rasa kuahnya berasa keliling Betawi.